Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat, muncul lagi di media sosial ya, viral ini seorang mualaf ya, yang mana tahun ini adalah merupakan tahun pertama dia melewati bulan puasa atau bulan Ramadan itu dengan berpuasa dan tarawih. Nah, ini spektakuler ya, dan juga sangat berkesan bagi gadis ini ya. Akun atas nama Kisi Desi viral di media sosial ya, tentang masuk Islamnya ini. Dia menceritakan masa lalunya yang pernah menjadi ketua pemuda di gerejanya, menjadi vokalis dan juga menjadi MC ketika Natal dan menjadi guru sekolah minggu. Tetapi akhirnya untuk tahun ini pertama kalinya dia berpuasa sholat taraweh alias sudah masuk Islam. Nah sahabat, bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita ulas sejenak sambil kita simak videonya. Silahkan, selamat menyimak. Sahabat, saudari baru kita ini menceritakan masa lalunya ya, untuk kenang-kenangan begitu ya. Ini dulu ketika beliau ini pulang dari gereja selesai memimpin apa ini, selesai memimpin ibadah pemuda. Nah, inilah fotonya ya. Dulu ketika beliau pulang dari gereja selesai memimpin ibadah pemuda. Nah, itu sahabat. Nah, ini juga fotonya yang lain, masih pose di dalam gereja ini kayaknya ya, para sahabat semua. Nah, ini alhamdulillah ya, ini para sahabat, sekarang di bulan Ramadan tahun ini, ini adalah tarawih kali pertamanya ya bagi saudari baru kita ini. Tarawih pertama bulan Ramadan, yaitu bertepatan dengan tahun ini. Alhamdulillah tahun ini pulang dari tarawih ya. Artinya apa? Tahun-tahun kemarin itu belum tarawih, artinya kan masih dalam posisi agamanya yang lama ya. Nah, ini subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ya. Ini didokumentasikannya ya. Nah, ini ketika apa ini? Pelayanan di gereja ini. Nah, ketika itu pelayanan di gereja. Nah, ini foto-foto yang lama ya, yang di-upload untuk kenang-kenangan bagi dirinya sendiri ini. Nah, ini masih pelayanan ya, masih pelayanan juga. Nah, itu di dalam gereja bersama temannya itu sahabat. Oke, saudari baru kita ini adalah tiga bersaudara ya, sulung dari tiga bersaudara, mempunyai dua adik. Begitulah ini posenya sekarang, sudah menjadi muslim alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat di dalam belajar tentang Islam ya. Nah, ini menceritakan tarawih malam ini bertemu teman yang seumuran. Kita harus kenal malam ini lumayan, biar kayak orang lama gitu, ngobrol dikit-dikit. Nah, di sini mencoba beradaptasi ya, di masjid ada banyak sekali kan jamaah atau temannya yang ikut sholat tarawih di situ, beradaptasi, mungkin saling kenalan atau tegur sapa, bersilaturahmi ya seusai sholat tarawih begitu, sahabat-sahabat sekalian ya.
Ini lagi sahabat ya, ini ceramah malam ini kata Pak Ustadz 10 hari pertama terawal itu turun rahmat Allah, sungguh luar biasa. Ya memang betul, di bulan Ramadan ini awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itskum minan nar. Nah seperti itu, jadi awal 10 hari awal bulan Ramadan adalah rahmah, mendapat rahmat dari Allah, dan 10 hari yang tengah itu awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah, dan di pertengahan puasa 10 hari pertengahan bulan Ramadan itu pengampunan dari Allah, dan wa akhiruhu itskum minan nar, dan 10 hari di bulan Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka. Seperti itu sahabat ya. Terima kasih untuk semua muslim ya, di sini dia mengucapkan terima kasih karena banyak sekali muslim-muslim yang mendukung dan memberikan semangat ya, mensupport bagi saudari baru kita ini ya, untuk semoga istiqomah dan semakin semangat di dalam mempelajari Islam ya. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, saudari baru kita yang lagi viral di minggu-minggu ini. Nah, ini sahabat, di sini juga dia mengamalkan zikir ya. Itu terlihat dari yang ada di genggaman jari tangannya, itu adalah zikir zikir elektrik ya, yang bisa dipencet itu nomor-nomornya itu yang secara urut ya, nanti sampai dibaca berapa kali, berapa ratus kali seperti itu ya. Belajar berzikir di situ memakai tasbih elektrik. Itu sahabatnya. Nah di sini ada yang bertanya pindah agama karena apa gitu, jadi perlu nggak untuk dijawab seperti itu. Nanti kalau banyak yang komen oh perlu dijawab itu lah, nanti mungkin beliau ini akan bikin video terbaru ya, mengisahkan perjalanannya mengapa bisa sampai dia mualaf atau masuk Islam. Nah ini foto ayah ibunya ya sahabat ya, yang dulu sempat apa tidak diakui anak oleh orang tuanya. Tetapi ada kabar gembira ini kelihatannya sahabatnya, sekarang di bulan puasa ketika taraweh itu ibunya yang memasakkan dan bapaknya yang membangunkan gitu. Subhanallah, Masya Allah. Nah ini sahabat, ini masih di kondisi di agamanya yang lama ini. Nah ini di gereja gitu, yang pernah mau dibuang dari keluarga. Nah yang tadi saya bilang ya, yang pernah mau dipecat dari kartu keluarga. Nah gitu, jadi itulah resiko dia masuk Islam ya, di antara keluarganya yang notabene masih Kristen seperti itu. Nah sekarang sahur ibu yang masak, bangunin sahur tugas bapak. Mantap. Nah seperti itu, Masya Allah, Subhanallah. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.